Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan membedakan sepatu Converse Chuck Taylor All Star yang low ya, yang warnanya hitam putih ini ya. Pasti kalian juga tahu lah ini sepatunya karena banyak sekali yang punya. Dan juga penampakannya seperti ada di video ini ya. Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, di pojok kanan bawah ya, tinggal diklik seperti itu. Lalu kita lanjutkan saja. Yang pertama yaitu kita lihat dari segi sampingnya tuh ya, dari segi samping dari bawahnya ya, yang putih-putihnya ya, bukan dari jahitannya ya. Kalau yang original dia tuh lebih panjang daripada yang fake seperti yang saya lingkar itu. Kalau yang fake itu dia tuh putih-putihnya itu sampai di jahitan atasnya itu ya. Tapi kalau yang fake lebih panjang sampai ke belakang. Seperti yang Anda lihat itu ya, sangat gambar sekali perbedaannya. Kita lanjutkan saja. Ini. Kita lihat dari segi jahitannya ya, dari segi segitiganya itu ya, yang original sama fake dari segi jahitannya ya. Kalau yang original jahitannya yang segitiga itu lebih kecil daripada yang fake. Kalau yang fake itu besar sekali ya. Dan juga dari segi jahitannya itu yang fake itu tengket-tengket ya, berdekatan sama jahitannya satunya. Tapi kalau yang original tidak terlalu berdekatan, tapi ada jaraknya lah, jelas sekali ya perbedaannya. Seperti itu, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari segi jarak lubang sepatu dan juga dari segi jarak jahitannya ya. Kalau yang original jaraknya itu lumayan jauh, sedangkan yang fake dia itu berdekatan sekali sampai ada yang nempel seperti yang saya lingkari itu ya, yang fake ya, dia itu menempel. Kalau yang original ada jaraknya itu pasti ya. Seperti itu, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari depannya itu ya, dari tali sepatunya itu yang original terdapat kayak lubang lagi berada di tengah ya. Tapi yang fake dia itu tidak ada lubang lagi di tengah ya, tambah lubang lah maksudnya. Seperti itu ya, tinggal yang saya lingkar itu sangat jelas sekali ya perbedaannya. Kita lanjutkan saja. Nih, kita lihat dari tulisan Converse All Star ya, di atas tali sepatunya yang tadi ya. Yang original warnanya itu hitam putih. Kalau yang fake tulisannya All Star seperti yang saya lingkari yang di atas itu, yang fake ya. Lalu yang bawahnya itu Converse-nya itu ada ya, ada warna merah ya. Tapi yang versi sekarang ada juga sih sepatu yang original ya, yang warnanya itu merah ya, tapi beda seri ya mungkin ya, seperti itu. Dan yang fake juga ada yang warna hitam putih ya, tapi ini juga masih belum jadi pacuan ya. Untuk jaga-jaga pacuannya yang lainnya juga ya, nggak hanya ini saja ya. Kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari sole dalamnya ya, dari sole dalam yang original dia itu warnanya itu seperti itu, coklat-coklat cerah, sama ada tulisan Converse warnanya itu navy ya, navy lah. Tapi kalau yang fake seperti yang saya lingkari ya sebelah kiri dulu ya, dia tuh backgroundnya itu hitam dan tulisannya Converse nya itu putih, itu jelas fake. Belahnya sebelah kanan tuh dia tuh hampir sama kayak yang original, tapi perbedaannya itu yang tulisannya itu yang fake hitam, tapi yang original itu navy ya. Perbedaannya seperti itulah, sangat gampang sekali. Kita lanjutkan saja. Ini kita lihat dari segi helmet. Dari segi helmet sangat jelas sekali ya, kalau yang original tuh helmetnya tuh lebih bagus dan rapi, sedangkan yang fake dia tuh ya kayak abal-abal gitulah, dia tuh gampang mengelentek ya. Itulah perbedaannya, tinggal Anda lihat ya, bandingkan sendiri itu sangat jelas sekali. Kita lanjutkan yang terakhir ya, itu kita lihat dari helmetnya belakang itu ya. Yang original dia tuh tulisannya Converse All Star, dia tuh tidak timbul ya, kalau yang fake tuh timbul. Ya itulah perbedaannya, sangat gampang sekali. Kalau yang original tidak timbul, kalau yang fake timbul. Ya seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake. Dan juga jangan lupa share ya ke teman-teman kalian, dan terima kasih sudah menonton.